Ada orang, orang semayang kuat, beramal kuat, kedekut pun kuat. Ada. Dia tak apa, dia tak perasan duit dia itu bukan dia punya. Yang dia beri, yang sedekahkan itu dia punya. Yang disimpan dalam poket belum tahu. Yakinkah kita duit dalam poket kita ini kita punya? Tak. Boleh jadi pompak punya. Boleh jadi pomen punya. Boleh jadi klinik punya. Ha, tu. Yang paling, yang paling punya isteri kita. Ha, itu isteri atau keluarga kita. Kalau kita mati, siapa dapat duit kita? Isteri kita. Tak apalah isteri kita yang kita sayang, tak apalah ambil lah banyak mana pun. Tapi yang kita bimbang bila kita mati 4 bulan 10 hari dia pun dipinang orang. Duit kita yang kita simpan-simpan untuk isteri kita itu suami baru dia yang pakai, pakai. Ha, tu. Beli motor besar pula dia. Ha, tu. Tak pening kita. Pening kita. Kita dalam kubur, duit kita sekah tak sekah, tinggal daripada isteri semua.